Jadi di situ kenapa kita bisa melihat tadi yang kita masukkan Fakultas Ilmu Komputer landasan jaraknya 0 km, karena saya masukkannya di sini Bu. Jadi pada saat dia isi dan dia upload, kita langsung mendeteksi lokasi dia saat itu. Jadi nggak bisa di-fraud ya? Nggak bisa. Kalau misalnya dia mau upload dari kamarnya, silahkan, kan banyak orang yang dari kamarnya. Jadi kan karena post web sekarang kan kita bisa check-in. Betul. Dari ini kan, di luar lokasi sebenarnya kan? Kalau kan kita tidak menggunakan bisa check-in untuk ini, dari ini aja. Bisa aja mungkin ada orang yang bisa check-in bagus atau lebih baik. Tapi kalau juga itu kan tetap ada di pesan sebagai pelayan terkait. Pada itu kan juga malu dan sendiri. Kalau untuk occupy-nya memang butuh analisis yang lebih dalam. Kita kan perlu banyak parameter. Kalau hanya dari rating saja nggak cukup, hanya dari komen, apalagi semua orang bisa. Nah, kita belum, jujur belum menemukan metode yang tepat untuk menentukan parameter apakah itu occupy. Tapi kita sudah pikirkan itu. Terus yang menjawab tadi bisnis tuh, saya pikir banyak brand-brand seperti Bonsoft, terus juga brand-brand lain termasuk IBM yang saya tahu ada green computing ya. Itu sudah, saya pikir sudah banyak akan mendukung sanitation ini karena ini adalah salah satu langkah kita untuk katanya untuk menyelamatkan bumi, tapi kalau bukan dari kita siapa lagi gitu. Itu jawaban saya, tapi yang pasti kita yakin bahwa brand-brand juga akan membantu dan kita karena nggak bisa menjalankan sendiri gitu.